Okay, hari ni kita ada dekat ni Hybrid Auto Spa. Jom. Aku dah intro. Aku masuk intro kan. Damn, so let's run it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berada di Pasir Gudang, Hybrid Auto Spa, milik Cik Dini. So hari ni kita nak explore apa servis yang dia ada, apa yang dia tawarkan dekat kita semua. Okay, let's go. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Hybrid Auto Spa. Okay, kedai kami terletak di Pasir Gudang, Business Center 2, nombor 33, Jalan Mawar Merah 3 Palang 1. So kedai ini berdekatan dengan Rahi LCJ lah. So kita ada servis yang melibatkan polish kereta atau motor, coating, interior cleaning, dressing, engine dressing dan macam-macam lagi lah. Korang boleh datang, kita akan tunjuklah apa-apa servis yang kita ada. So, kita punya waktu operasi adalah hari Selasa sahaja cuti dan hari lain 11 pagi sampai 8 malam. Okay guys, lagi satu terlupa pula tadi. Kalau sesiapa yang nak follow FB atau IG kita orang, boleh search kat Facebook Hybrid Auto Spa and Detailing Johor Bahru dan IG kita orang Hybrid Auto Spa GB. Okay, terima kasih. Sirion. Sirion. Lebih tak ni, bising, bising. Okay, sebelum ni kita pernah shoot Zino Mesh. Hari ni ada DCN. Baik tu warna dia. Entah polish eh. Dia buat polish ni dengan sini. Tengok warna dia memang cantik, ada macam double warna ni. Okay. Ni DCN je part. Tengok warna dia. Ori Jepun bang. Sekarang dia dah lepas polish. Lepas polish ni, so kita boleh nampak dia punya kilat dia. Okay, tu Jin, kau sampai. Okay, sekarang Dini akan terangkan proses yang dia nak buat sekarang ni. Baik Dini, boleh jelaskan tak apa yang nak buat sekarang? Okay, sekarang dah sampai ke proses make coating dia. Tapi sebelum kita buat ni, kita akan dari proses sanding dia dulu lah. Sending and labeling
media bagi dia rata apa semua. Lepas dah siap sending apa semua, baru kita nak kerja. Yang kena sekali kabur-kabur ni yang korang boleh tengok. Okey, kita tengok eh sekarang eh. Tengah buat sekarang. Tengok. So atas tu masih kabur. Atas ni masih kabur sebab okay, proses sending tu. So bawah ni adalah dia punya result lah. Oh ni, ni yang lama punya lah. Ni ha, sekarang ni, ha, ni yang dah kita repair apa semua lah dan kita tinggal. Oh okey. Tengok eh. Terus cantik tau. Okay, kalau yang ni? Ini ibarat adalah proses selepas kita siap buat ini. Kita akan peeling dia, keringkan dia pakai ibarat lah. Supaya dia lebih cepatlah kering apa semua. Oh, kira dia... Kalau kita lambat kering kan, kalau kita kena tunggu sikit pun, dia terus akan create salah lah macam tak. Kalau dia tak kena kering. So, kita kena keringkan dengan cepat lah. Lebih ibarat lah. Kita nak harapkan cuaca apa semua memang akan lambat. Okay. So ni kata kata teknologi moden lah sekarang eh. Kalau dulu kita nak kena jemur ke apa, sekarang tak perlu dah. Ha, so indoor pun dah boleh. Eh? Dia pun panas kalau dapat rasa sikit. Okey, kita rasa eh. Oh memang panas. Memang panas. Okey, sekian saja untuk episod kita kali ni. Untuk pengetahuan anda semua, maybe selepas ni kita akan slow down sikit, especially untuk slot video semua kita akan slow sikit disebabkan PKP yang akan datang, arahan PKP. So kita sebagai orang kata Malaysia punya rakyat yang prihatin kita kena support SOP, jaga SOP kita. So harap mana yang dah tempah slot tu bersabar eh. Nanti bila keadaan dah reda kita akan terus mula. Kita akan comeback balik. Kita akan ambil balik, betul. Dan jangan lupa baju kita pun akan release balik untuk ready stock. Dan kita ada big project akan datang sebelum kita release baju tu. So sekian saja. Terima kasih kepada yang dah support. Harap kita dapat jumpa lagi di episod datang. So jangan lupa share dan subscribe. Sebarkan macam sebar fitnah. Bye.